Nah, ini tadi batunya sudah kita liatin. Sekarang ada bahar juga nih, bahar ukir. Ada juga yang ada bonggolnya, ada yang ada matanya malah. Tuh. Ini cangklongnya. Ini ringnya alpaka. Ring berapaan? Alpaka 35. 35 udah mau pasang ya? Iya. Oke, 35 berarti udah include pasang yang titanium? 50. Oke. 50.000 sudah include pasang ya. Ini juga ada di sini. Oh, ini juga ini buat kilapin batu nih. Tuh. Mantap. Oke, kita coba akan. Oke, sama dengan kita bikin part kedua berarti ya. Kita coba lihat untuk jenis ada ruby di sini, ada juga raffles, virus masih ada juga sama Aceh, kalimaya dan juga jenis karang ya, kecubung karang nih. Nih, kecubung karang biangan ini gede banget nih. Tuh. Ringnya monel. Tuh. Ringnya dia monel dan bentukannya memang enggak ini ya. Dia enggak simetri karena ini betul-betul alam ini. Ini berapa? Oke. Yang kemarin yang lost tune ya sudah naik ya, sudah naik ring ya? Apa sudah sold yang kan di sini? Sudah sold. Oh, sudah ya. Oke, okay. Berarti yang ready yang ini aja ya. Ini yang ready untuk monelnya ada, ini juga ada. Nah, ini dijadiin liontin sama dia nih tuh. Oh, ini masih ada merahnya di kita. Ini ada juga. Wih, mantep-mantep. Ini sama. Ini mah kayak rambut cendana ini. Rambut cendana, tapi dia ada buahnya. Ini lagi sama rambut cendana. Ini perak apa titanium? Perak. Oh, pantesan. Diperakin cendana. Woi, mamai. Dahsyat. Rambut cendananya berarti pilihan ini, sortiran ini udah. Ini sama ini. Tuh, jadi kita bikin rapi. Makanya kita bikin dua part di sini karena batunya banyak banget ini. Banyak pilihannya ya. Nah, kalau ini Kalimantan nih, ini kecubung pelangi Kalimantan. Lihat enggak pelanginya tuh? Kecubung pelangi Kalimantan. Cuttingnya sama kecubung juga. Ini black opalnya ada. Ini jenis kayak aquamarine ya. Buat topas, topas cutting. Ini safir. Ah, ini kalimaya, kalimaya ada juga. Ini sama. Ini black opal kayaknya nih. Ini black opalnya, ini ada yang panjang. Ini juga ada jenisnya, ini dia giok burma. Giok burma. Ini sama giok burma. Tuh, giok burma. Giok burma juga. Kalau ini red garnet. Nah, ini ruby. Banyak ini mah. Ini jenis ruby, ringnya monel. Ini kayaknya alpaka apa perak ini. Tapi kayak pink rose, warnanya pink rose. Ini ruby lagi.
ada red Raffles, Raffles ya. Bungkulu punya. Ini giok merah. Nah, ini giok merah. Ringnya alpaka chrome. Ini ruby. Ruby. Ini sama ruby juga. Ini cuttingan red garnet kayaknya nih mas. Red garnet, ada biduri bulan. Biduri bulan, ada jamrut lagi. Citrin. Cuttingannya atas bawah nih, cuttingan cakep. Ringnya monel. Monel Garut nih. Mana lagi, banyak banget ini di sini. Ini Kalimaya. Ya nyari Kalimaya nih. Aduh, mama ya, bikin dompet bergetar ini mama. Jarongnya dominannya hijau ya. Tuh, semua warna ada tapi lebih mendominasi warnanya di hijau tuh, dari jauh aja kelihatan tuh. Ini juga ada yang kristal. Dente. Deket ai. Tinggal pilih aja tuh mau yang mana. Nah, ini ada virus lagi. Ini virus ada yang cutting, ada yang opal. Kebanyakan ini persi ya, ini persi. Virus persi. Ini yang agak clean atau agak polos. Ini juga polos. Ini juga cakep nih uratnya. Ini ring titanium ya, rata semua nih, bentukannya rata. Ini lebih ke motif pemandangan nih, cakep alam. Itulah kalau virus itu menariknya dia, walaupun dia satu bongkahan sekalipun, dia tidak akan sama, dia punya motif dan juga warna. Walaupun gennya sama, karena asalnya dari suatu satu bongkahan ya. Oke, kita masuk lagi. Ini umumnya Aceh nih, kebanyakan Aceh dia. Ini Aceh, entah dia jenisnya solar atau apa ya. Ada solar, ini lumut kayak Sungai Dare. Ini juga ada. Kristal-kristal semua ini. Dia kayaknya pakai alpaka super nih. Jadi kalau dari jauh kayak perak. Cuman kalau kita perakin kan harganya juga lumayan. Jadi kita usahakan harganya terjangkau, makanya kita ringnya sebisa mungkin menyesuaikan. Tinggal screenshot aja ya, tinggal screenshot. Tinggal screenshot aja. Nah, ini ada tadi udah, ini Kalimaya. Ini Kalimayanya nih, ini yang terakhir nih Kalimayanya. Tanduk nih, rata-rata tanduk. Kang Jalal, kontak yang bisa dihubungin berapa nih nomornya? 085 085 219 83 86 68 ya. Berarti bisa by phone atau via WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang mungkin jauh rumahnya bisa kita kirim-kirim. Skema penjualannya dana ditransfer, barang kita kirim ya. Banyak sekali pilihannya nih. Oh, jarang. Ini semuanya kecil-kecil tapi jarang. Nah, di Kalimaya itu bukan ukuran yang jadi jaminan, jarong. Jadi biarpun gede, kalau nggak ada jarong buat apa? Yang dilihat itu jarongnya. Nah, makanya spesialnya dia itu, makanya salah satu batu yang diakui di Indonesia cuma Kalimaya.
Kalimai Black Opal yang betul-betul diakui di luar negeri itu Kalimai Black Opal Special Edition. Nih. Oke. Okay. Ini ada bahar juga. Bahar berapaan? Bahar ada yang 50 dan cepe. Oke, okay, ada yang 50 dan cepe. Cangklong? Cangklong ada yang 20. Oke, okay, ada 20 ke atas ya. Oke. Okay. Itu sudah kita liatin karena kan jalannya lagi sibuk ngiket dia tuh. Waduh, lagi sibuk ngiket, kita jangan gangguin. Oke, okay, Kang Jalal, nanti kita langsung tayangin ya. Karena lagi sibuk dia, takutnya tangannya diketok lagi sama dia. Tinggal pilih aja. Tuh, ini tadi yang kita liatin. Saya deketin aja ya, saya deketin biar teman-teman bisa screenshot langsung ke ownernya. Tuh, ini juga. Oke, sahabat Deng, itu tadi sudah bisa di salah satu laku sahabat Deng yang ada di Curug ya, bagi teman-teman yang pengen nampak kulit silahkan merapat, makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton dong, pokoknya di channel Deng beli biasa juga sama untuk konten. Setelah ini kita akan coba beranjak lagi ke lapak berikutnya untuk mensupport lagi sahabat-sahabat Deng yang ada di sini. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini kita close nya di sini nih. Ini dia jenisnya giok Burma. Bikin dompet mulut, saya kalau pakai begini mortolet saya cuekin, bodo amat. Bagusan batunya soalnya, makanya saya pakai yang jelek-jelek aja dah biar mertua nggak dicuekin tuh. Ini berapa Kang Jalan? Mana? 500 ribu, oke langsung. Tapi ini ya titanium ya ringnya ya.